Wali Kota Depok Muhammad Idris meninjau langsung serta menyerahkan bantuan kepada warga korban kebakaran yang terjadi di Jalan Jambu 7 RT 1 RW 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas. Bantuan tersebut berasal dari Parang Merah Indonesia Kota Depok berupa uang tunai, juga bantuan lainnya dari Dinas Sosial serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Bantuan diberikan dalam bentuk hygiene kit dan logistik. Senin 21 September 2020. Bantuan korban kebakaran disampaikan untuk 6 rumah yang terbakar 20 September kemarin diserahkan kepada Ketua RW yang selanjutnya akan dikoordinir atau dibagikan oleh RW sesuai dengan tingkatan kerugian serta kerusakan. Membantu meringankan beban. Ini apa nih? Bantuan alat-alat BNPB dari iya. Terus ya. Pegang Pak RW.